Diungkap oleh Sat Narkoba Polres Tanah Datar pada sekitar pukul 19.30 ini tangkapnya di daerah Sungayang, dan ini ditemukan yang bersangkutan berdasarkan informasi dari masyarakat yang bersangkutan menggunakan narkotika jenis ganja. Nah, pada saat ditangkap yang bersangkutan kedapatan membawa satu genggam narkotika jenis ganja tersebut, dan setelah dikembangkan terhadap dua tersangka ini mereka masih menyimpan lagi 10 paket besar.